Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya. Dan kali ini saya mau mendampingi murid-murid saya yang akan melakukan tes ke SMP. Nah, kebetulan SMP-nya ini letaknya ada di belakang komplek perumahan saya. Jadi saya mau mendampingi mereka. Sebentar lagi kita nyampe. Persis letaknya di belakang komplek perumahan saya sekolahnya. Nah, sebelah sana itu komplek perumahan saya. Lalu jalan kaki sedikit. Nah, sudah terlihat dari sini sekolah SMP-nya. Saya harapkan semoga anak-anak, terutama murid saya, bisa diterima di sekolah yang dia inginkan. Sebentar lagi nyampe guys sekolahnya. Ini dia sekolahnya. Tidak nyampe setengah kilometer. S Negeri 9 Cirebon. Kita masuk guys. Banyak juga nih guru-guru dari sekolah lain sedang mendampingi putra-putri mereka. Semangat tesnya. Ya, Sarah, jangan lupa berdoa. Yuk, kita ke sana. Yang ini 4 anak ini udah selesai. Yang lainnya belum selesai ya, teman-temannya ya? Tadi tesnya apa saja? Baca Al-Qur'an sama nulis. Baca Al-Qur'an dengan tes tulis ya. Bisa mengerjakan tes tulisnya? Bisa. Baca Al-Qur'annya lancar? Alhamdulillah lancar. Bagus. Ke ruang 7, kita ke ruang 7. Iya, itu ada pesantrennya. Di sini bisa ikut kelas pesantrennya kalau berminat. Tadi berangkat ke sini naik apa? Diantar. Oh, diantar. Yuk, nunggu dulu di sana tuh. Duduk di sini, nunggu teman-teman. Bawa makanan sama minuman enggak? Enggak bawa, ya udah. Minumnya bawa? Enggak juga, ya sudah. Enggak lama kok, cuma sebentar. Jadi hari ini murid-murid itu tes seleksi masuk, yang diteskan adalah tes tulis, wawancara, dan tes mengaji. Karena ini adalah MTS atau Madrasah Tsanawiyah, jadi yang lebih ditekankan di sini, yang lebih ditonjolkan adalah pengetahuan agama atau materi pelajaran agama Islamnya. Itu bawa makanan, katanya nggak bawa. Sok, yang bawa makanan boleh makan. Cuci tangan dulu dong, cuci tangan dulu. Tuh di sana ada tempat cuci tangan. Pakai sabun. Ini, Nok, bawa makanan nggak? Oh, bawa minum aja. Sok, minum. Barangkali haus. Sok, yang bawa makanan atau minuman?
Boleh makan dulu sambil nunggu teman-teman. Tes apa aja tadi? Tes tulis. Oh, tes baca Al-Quran dan menulis bahasa Arab. Mudah-mudahan lulus ya. Sok boleh dimakan kalau bawa makan, tapi cuci tangan dulu. Sudah selesai? Belum suruh pulang? Silakan yang boleh yang bawa makanan boleh dimakan, tapi jangan lupa cuci tangan dulu. So, boleh makan, boleh minum mumpung istirahat. Cuci tangan dulu di sana tuh, ada tempat cuci tangan. Silakan yang bawa bekal boleh dibuka bekalnya. Iya boleh. Iya boleh, silakan. Ada di sana tuh di. Nanti nunggu dulu, barangkali ada informasi. Ditanya apa aja tadi? Ditanya ini mau mondok gak katanya. Mondok di pesantren. Ada tuh gedung pesantrennya di sana tuh, di ujung. Mau nanti terus? Gak mau. Sebentar ya, ibu mau tanya dulu. Tunggu. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai tes dan sekarang sudah diperbolehkan untuk pulang. Dadah dong semuanya, halo gitu. Dan sekarang karena sudah selesai tes tentunya mau pulang. Pak, makasih Pak. Tuh, dah ya, ibu nganter sampai sini aja ya. Dadah, hati-hati, semoga nanti hasilnya memuaskan. Dadah, hati-hati ya. Nah, sobat online, muridku sudah selesai tes ujian masuk tadi dan mereka juga sudah pulang naik angkutan umum tentunya karena jarak dari sini ke rumah mereka itu lumayan jauh ya, ada kurang lebih 3 km. Kalau saya kebetulan dekat rumah saya dengan SMP ini, jadi saya cukup jalan kaki saja. Terima kasih telah menonton, semoga kalian semua terhibur dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Bye-bye.